Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal BRI Liga 1 selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil Liga 1 pekan ke-14, Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023. Madura United kalah 1-2 atas Borneo FC, Persib Bandung menang 5-0 atas Persita Tangerang. Klasemen sementara Liga 1 Indonesia, Borneo FC pimpin klasemen sementara dengan 28 poin. Madura United turun 1 peringkat ke posisi kedua dengan 27 poin. Persib Bandung naik ke posisi ketiga dengan 24 poin. PSIS Semarang di posisi keempat dengan 24 poin. Sementara itu di zona degradasi dihuni oleh Arema FC, Persikabo dan Bayangkara FC. Top skor sementara Liga 1 Indonesia, Gustavo 11 gol, David Da Silva 8 gol, dan Junior Brandao 7 gol. Top asis sementara Liga 1 Indonesia, Alexis Mesidoro 7 asis, Stefano Lilipali 5 asis, Witan Sulaiman 4 asis. Jadwal Liga 1 Indonesia pekan ke-15, Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023. Trans FC versus PSIS Semarang, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di Indonesiar. Persikabo versus Persis Solo, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di video. Dewa United versus PSS Sleman, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di video. Arema FC versus Borneo FC, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal Liga 1 Indonesia pekan ke-15, Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. Persebaya Surabaya versus Persib Bandung, pukul 15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persija Jakarta versus Barito Putra, pukul 19 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.